Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum memerintahkan seluruh kepala daerahnya untuk menghentikan operasional Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Kebijakan tersebut bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Selain itu, UU juga meminta kepala daerah untuk mengecek semua izin ACT yang ada di Jawa Barat. Terkait penghentian ini, masyarakat diminta untuk sementara waktu tidak menyumbang ke lembaga ACT karena dalam pemeriksaan penegak hukum. Sebelumnya, ACT menjadi perbincangan hangat karena terbitnya laporan jurnalistik terkait adanya dugaan penyelewengan dana donasi. Dalam laporannya juga disebutkan potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan yang dilakukan oleh para petinggi ACT.